Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hafid Arfan Vlog. Oke, kita akan mendengarkan tips bagaimana cara untuk istiqomah dalam tahajud dari Al-Habib Husain bin Toha Bakil ya. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and share. Inilah tips tahajud yang istiqomah menurut Habib Husain Bakil Aridwan Tuban. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Di antara kita ini susah untuk melaksanakan istiqomah. Kita susah untuk melaksanakan istiqomah. Nilai ibadah itu yang paling baik ada pada istiqomah. Bukan ada pada jumlah. Ada seseorang tahajud. Tahajud mulai jam 1 malam sampai subuh. Subuh baca Quran sampai terbitnya matahari. Terbit matahari dia sholat isyrok, sholat yang sesaat. Jadi sholat isyrok itu ibadah umroh, seperti umroh dan haji makbul bersama Rasulullah. Kapan itu waktunya? Ketika orang selesai sholat subuh, dia tidak melakukan aktivitas apapun kecuali hanya beribadah sampai terbitnya matahari 10 menit. 10 menit terbit matahari. Makanya kalau tahajud ya istiqomah. Baca bismillah, al-fatihah bisa 80 hari. Maka ketika menginjak 120 hari dengan wudu. Wudu. Baca bismillah, al-fatihah, berangkat wudu. Bisa, baru sholat. Makanya metode ini 1 tahun. Kita diajarkan sama Habib Jamal dulu kayak begitu. Habib Jamal itu anak-anak santri-santri yang baru digepuki sama beliau. Jangan ikut sholat dulu, jangan. Baca bismillah dulu. Tidur lagi. Apalagi dulu waktu masih di Batu ya. Batu dingin. Dulu Batu dingin luar biasa dinginnya. Dulu enggak seperti sekarang kondisi pondoknya. Dulu kita keadaan ekonomi yang setengah mati. Mangane sego mbuyah tok ya. Bukan mau mengeluh.